pisau pemotong daging ataupun cleaver. Model ini dinamakan Kumaking Destructor yang didesain oleh Wei San Chong Tsai dan diperbuat oleh Wokta Fergie. Mari kita sama-sama buat unboxing dan kesan pertama atau first impression. Yang pertama, kita akan dapati satu biji nylon, ballistic nylon dengan kydex backing untuk kita lilitkan bilah ini pada tali pinggang, dan juga sepasang Magforce clip dengan skru-skrunya sekali. Okay, dalam package ini kita juga akan dapati satu patch dengan sulaman yang berkualiti tinggi dengan Velcro backing, dan juga satu biji spare cord lock. Inilah dia set yang komplit untuk Kumaking Destructor. Secara keseluruhannya, pembikinan bilah pisau ini sangat bermutu dan berkualiti tinggi. Dengan handle material, gagangnya diperbuat daripada G10 dengan menggunakan mesin 3D. Dan sarung bilah ini diperbuat daripada kydex menggunakan sandwich style, okay, kydex dengan ketebalan 0.08. Dan lock dan retentionnya sangat positif, mudah ditarik dan mudah juga kita menyarungkan bilah itu balik pada sheath dia. Dan dengan tali getah itu, bolehlah kita bawa bilah ini dengan berbagai-bagai cara. Besi yang digunakan adalah SK85 daripada Jepun dengan HRC 56-58, yep, dengan ketebalan 5.8 mm. Dan pada hulu bilah ini, kalau kita lihat pada spine dia ada jimping dengan berbentuk seperti ombak ataupun taji ayam. Itu buat buka botol agaknya, memanglah ya, memang cantik juga design dia ya. Grind yang digunakan adalah saber grind dengan mata convex. Uniknya tentang grind ini, pada ujung bilah ini khas untuk buat cincangan, dan pada belakangnya khas untuk buat pemotongan daging dan tulang. Ini adalah Halter Force Holton Hatchet, dan ini adalah Mai Parang Duku Candong. Ini Tareba Shkrama, dan akhirnya ini Nomad Cam Knife perbandingan dengan Kumaking Destructor. Langsung daripada factory, kita lihat betapa tajamnya bila pisau ini. Langsung kita boleh bawa pisau ini keluar untuk kita buat kerja-kerja kebun.